Hai sahabat OIF, selain Mars, planet lagi ya yang menjadi objek studi tempat layak huni bagi para ilmuwan. You know I'm gonna get... Ada banyak sih ya, salah satunya adalah Europa. Mungkin terdengar cukup asing di telinga kita. Itu karena Europa bukanlah sebuah planet, melainkan satelit alami atau bulannya mini Jupiter. Ya, sebuah studi menemukan keberadaan lautan air asin di Europa. Seperti tipikal lautan di bumi bukan? Tak hanya itu saja, ternyata juga ditemukan karbon dioksida di Europa. Tepatnya terkonsentrasi di wilayah bernama Tara Regio. Mengapa penemuan ini penting? Ya, karena karbon dioksida seperti yang kita tahu tersusun dari dua karbon. Karbon adalah unsur penting dalam sebuah kehidupan. Setiap organisme hidup membutuhkan karbon. Tentunya di bumi, kehidupan juga berbasis karbon. Melalui temuan ini dan studi lanjutan lainnya, kita bisa mengetahui potensi Europa sebagai suatu tempat layak huni bagi sebuah kehidupan.